Melihat warga desa Taman Sari memilah kacang tanah dari tangkainya tanpa diminta, Sersan 2 Surahman langsung datangi warga dan turut membantu memilah kacang tersebut di lokasi sasaran TMMD. Anggota Satgas TMMD ke-111 Kodim 0718 Pati terus membaur dan peduli dengan warga, membantu dalam berbagai kesempatan, salah satunya dengan membantu Sarmi memilih kacang dari tangkainya. Dikatakan Sersan 2 Surahman, anggota Satgas TMMD ke-111 Kodim 0718 Pati, usai dipisahkan dari tangkainya, kacang tanah tersebut kemudian akan dijual di pasar. Selama bertugas di TMMD Pati, Sersan 2 Surahman mengaku baru pertama kali membantu warga desa setempat memilah kacang. Kegiatan hari ini adalah membantu petani memetik kacang, untuk memisahkan dari pohonnya. Ini kacangnya dijual di pasar, sama diambil sama pedagang-pedagang. Tanggapannya pemilik kacang senang sekali, Pak, dibantu sama TNI. Tampak anggota Satgas membaur dan dekat dengan warga bercengkrama sambil memetik kacang dengan manual. Tim Liputan, Bandung TV.